Hari ini mau cara membuat pamflet dengan aplikasi Canva. Kita buat pamflet atau poster dengan aplikasi Canva ada di Play Store. Ini contohnya, ini ya, saya mau buat poster sebagai dasarnya. Buang saja. Aplikasikan apa, kita cari warna merah ya. Kita akan membuat poster bola. Kita buat fotonya Ozil di sini. Foto Ozil, kemudian foto salah ya. Sumpah. Setengah pas, dikecilin dikit ini. Nah, kemudian cara membuat pamflet sederhana, kita kasih Premier League di atas. Premier League di pojok. Kemudian logo timnya, seumpamanya Arsenal bermain dan dengan Liverpool ya, taruh logonya sini. Besarin dikit. Kemudian kasih bacaan. Pilih tulisan yang kamu suka ya. Ini seumpamanya. Big match. Premier League seumpamanya. Premier League. Kita buat disini. Premier League. Sesuaikan. Atau naikkan. Pemainnya Arsenal versus Liverpool. Habis Liverpool, banyak putih warnanya biar keren. Kemudian hari dan tanggal. Mainnya 4 November 2018. Putih-putih saja ya. Ke tengah. Pas. Bisa agak sedikitin.
kemudian jamnya. Pakai ini aja tulisannya. Hapus yang tak perlu. Jamnya ya. Umpamanya jam 12:30 WIB waktu Indonesia Barat. Di bawahnya mungkin ada bacaan live on RCTI atau Bein Sport, semuanya Bein Sport. Si warna putih. Ini kecil banget nih, besarin dikit. Terlalu besar. Ya. Biar keren mungkin. Kita buat yang terakhir, katanya membuat tulisan big match. Mungkin dasarnya ganti dengan biru, eh tidak, sesuai warna Liga Inggris. Atau merah yang paling bagus. Ya, makin gagah. Mate-nya turunin logonya agak siniin dikit. Tambah bingkai. Kalau perlu bingkai ya tambah.
dan sip. Tersimpan sudah.